Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya bersama Kanda Heri Al-Fatih sedang berada di SMK Telkomnya. Ya, mungkin ada yang mau disampaikan oleh Kak Heri? Ya, teman-teman sekalian, usia muda itu hanya sekali dan tidak akan kembali kedua kali. Makanya, pastikan usia muda kita habiskan untuk kebaikan-kebaikan untuk dakwah memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya. Kita tahu bagaimana para sahabat usia mereka usia muda dan mereka menggunakan semuanya untuk dakwah untuk kebaikan-kebaikan daripada Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala juga telah menjelaskan tentang kemuliaan seorang pemuda dalam surah Al-Kahfi surah ke-18. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan auzubillahi minasyaitonir rajim innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Mereka itu adalah anak-anak muda yang beriman kepada Tuhan mereka, maka kami tambahkan hidayah itu atau petunjuk itu kepada mereka. Nah, Allah Subhanahu wa taala, teman-teman sekalian, memberikan kemuliaan kepada anak-anak muda yang tidak diberikan kepada orang yang sudah tua. Dalam Al-Qur'an, dalam hadis juga riwayat Al-Bukhari dan Muslim, kata Rasulullah, sabatun izilluhumullahu fi zilli yawma la zilla illa zillu. 7 golongan yang akan dinaungi Allah Subhanahu wa taala pada satu hari yang tidak lagi naungan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di sana di antaranya adalah wasyabun nasya'a fi ibadatillahi azza wa jalla. Seorang pemuda yang menghabiskan usia muda mereka untuk beribadah, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka teman-teman sekalian, mari kita gunakan usia muda kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk berdakwah memperjuangkan Islam. Sekian.